lagi lah. Tadi kasih sepeda lu. Bapak bersedia berhenti sebentar menyapa kita. Kita doakan Bapak dan Ibu sehat-sehat selalu. Presiden, jadi maksudnya kita pasti ketemu sama orang nomor satu di Indonesia ya, pasti ada kebanggaan tersendiri gitu. Ya, kalau di bidang bisnis, seumuran Gibran, seumuran Kaisang, seumuran Bobby, saya kalah. Saya dulu umur-umur seperti ini masih kecil sekali. Merintis dan sangat sulit sekali. Mendapatkan modal sangat sulit, karena nggak ada agunan, belum mendapatkan kepercayaan. Ya itu dulu yang saya bangun adalah kepercayaan. Trust itu yang saya bangun. Sekarang kayak contoh Kaisang aja. Sudah dalam waktu yang sangat cepat bisa membangun sampai 54 cabang. Saya saat itu belum ada apa-apanya. Pada umur yang sekian belum ada apa-apanya. Sangat mikro sekali usaha saya. Jadi kalau dibandingkan dengan anak-anak ya saya ngaku aja di bisnis saya kalah. Tapi di pemerintahan saya menang. Ya keluarga ini memotivasi, mendorong ya, memberikan semangat. Saya kira kalau kita pas pikiran baru banyak masalah, ya, banyak problem, itu ketemu keluarga itu memberikan semangat baru, memberi energi baru. Dan saya selalu mendidik mereka untuk mandiri. Untuk mandiri, artinya ya seperti membangun nama ya mereka sendiri, membangun usaha ya mereka sendiri, karena kalau dilakukan sendiri dan dimulai dari nol itu kalau pas ada gelombang besar meskipun mungkin untang-panting tapi akan lebih kokoh dibanding kalau sering kita suntik itu akan justru melemahkan anak itu sendiri. Jadi prinsip kemandirian, biar mereka kadang-kadang sulit ya, jalani aja. Karena kadang-kadang di kesulitan itu akan membangun sebuah kekokohan. Ya untuk saya media itu termasuk teman-teman yang membesarkan saya ya, dari mulai nol dulu sampai sekarang. Jadi ketika ada berita positif saya dibantu, ada berita negatif pun saya terbantu, karena berita negatif itu juga menguntungkan untuk saya. Jadi ya terima kasih semua untuk teman-teman media yang hadir di sini. Jadi misalnya Marco Bar itu kan cuma makanan kaki lima ya, mulai dari pinggir jalan itu kalau nggak dibesarkan sama teman-teman media di sini juga nggak bakalan bisa jadi apa-apa itu. Ya benar tadi yang disampaikan. Saya ini 2004 siapa sih yang kenal saya sebelum jadi wali kota? Atau pas pilkada pertama wali kota siapa sih yang kenal saya? Enggak ada. Dikenal itu, saya ingat, dikenal itu saat media lokal mulai mengangkat, media nasional mulai mengangkat, ya dari situ dimulai sebetulnya.
Kalau hari ini sih lihat sisi lainnya aja dari Pak Jokowi, yang selalu jadi perhatian sebenarnya cucunya ya, Jan Etes. Ya lebih lihat aja bagaimana kedekatan antara Pak Presiden dengan keluarganya, mengenal secara personal. Ya, tadi saya tuh cuma pengen nanya satu sih. Saya pengen nanya, Bapak itu romantis nggak ke Ibu? Gitu. Kapan terakhir kali Bapak bilang I love you misalnya? Tadi nggak sempat karena udah waktu udah mepet banget. Nama siapa ditanya namanya? Atis. Namanya? Atis. Ini? Bua. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Mbah. Bapak Jokowi.